Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video hadapan saya ini ada Honda Scoopy yang tipe stylish dan juga tipe prestige ya. Nah, di bulan ini warna-warna seperti ini paling banyak laku, paling banyak dicari. Nah, ini dua unit ini sudah laku terjual ya. Terus di sampingnya ini ada Honda Scoopy yang tipe sporty, ini belum laku. Terus yang warna green ini tipe prestige, juga tipe stylish warna brown coklat ya. Nah, juga ini yang tipe stylish juga. Nah, ini sudah di stylish, ini sudah laku. Yang belum laku ini 3 unit ya. Nah, ini untuk Anda yang ingin mencari Honda Scoopy yang tipe sporty, tipe stylish, tipe prestige atau tipe fashion, itu stok unitnya ready. Nah, ini OTR-nya harganya yang tipe stylish dan prestige itu Rp23.600.000. OTR Jawa Tengah meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Jadi ini untuk Honda Scoopy ya. Sering bertanya rangkanya pakai rangka apa, rangka SAW. Jadi Anda jangan khawatir ya tentang motor Honda Scoopy menggunakan rangka SAW, karena video yang viral itu di lokasi ya, di lokasi mungkin dekat laut atau dekat banjir, sering banjir ya lokasinya. Jadi untuk rangkanya ya itu cepat propos. Kalau di pesisir pantai sering terkena air laut atau terkena banjir, itu lama kelamaan pasti rangkanya kropos. Jadi entah itu maksudnya nggak harus rangka esap atau rangka underbone. Kalau terkena air laut atau sering terkena banjir, pasti rangkanya akan kropos. Toh nyatanya ini di bulan kemarin juga paling banyak yang laku warna-warna seperti ini, apalagi di bulan ini permintaannya sangat banyak banget. Ya, beri kirim warna putih atau warna merah, warna hijau atau warna brown coklat atau fashion, itu banyak ya. Jadi Anda jangan khawatir dan jangan takut. Untuk di Honda Scoopy yang menggunakan rangka ESAP itu ada garansinya 10.000 km pemakaian. Kalau jarang dipakai itu garansi rangkanya 1 tahun. Jadi jangan khawatir untuk masalah rangkanya. Nah, tinggal si pemakai perawatannya. Nah, ini kita cek ya. Ini gak kelihatan. Jadi tetap apa ya, maksudnya harus masalah rangka ESAP itu tergantung si pemakai, pokoknya perawatannya. Di video sebelumnya sudah sering saya upload, bisa ditonton ya kalau yang belum nonton. Jangan khawatir untuk masalah Honda Scoopy rangkanya kropos atau patah, itu jarang konsumen yang mengeluhkan rangkanya kropos.
atau patah. Jadi yang sering dikeluhkan itu aki, akinya biasanya cepat tekor. Kenapa? Si pemakai biasanya kan lupa, kadang lalai menggunakan Honda Scoopy yang tipe smart keyless seperti ini. Jadi untuk Anda yang ingin membeli Honda Scoopy, terlebih dahulu cek cara menggunakan motor Honda Scoopy. Di video sebelumnya saya sering ngupload Honda Scoopy, makanya banyak kok komentar yang tidak pas ya. Jadi saya nggak mau membalas dan tidak membahas komentar-komentar seperti itu. Nah, ini untuk Honda Scoopy, ini yang tipe smart keyless. Ini saya jelaskan lagi cara menggunakannya biar akinya awet. Ini jadi cara menggunakan akinya biar awet. Soalnya apa? Di Honda Scoopy yang tipe smart keyless itu tidak ada kick starternya. Kalau ada kick starternya, pas aki tekor atau ngedrop bisa dipancing pakai kick starter. Contohnya di Honda yang sporty ya, ini yang tipe kontak pakai kick starter. Ini seperti ini. Jadi kalau aki ngedrop atau tekor itu bisa dipancing pakai kick starter. Kita lanjut ya, yang tipe stylish dan prestis ya. Jadi caranya cara menstarternya itu remote harus dekat sama motor. Pokoknya intinya ini saya ulang-ulang terus, jadi biar Anda yang nonton itu paham penggunaannya, cara merawatnya, jadi biar paham, nggak sekedar hanya menonton di skip ya, jadi nggak tahu penggunaan Honda Scoopy seperti apa atau gimana ya, biar paham. Jadi ditonton sampai selesai. Kadang kan hanya menonton video sekilas yang viral rangkanya patah atau keropos, itu kan di salah satu kota yang terkena itu biasanya kan dekat laut. Jadi mungkin yang youtuber-youtuber pengen view-nya naik, ya itu videonya diedit kadang biar lebih apa, biar lebih viral lagi, tambahin lagi lah, itu seperti itu. Nah, ini cara menggunakannya, ini harus remote dekat sama motor ya. Ini posisinya off. Kalau off, nah ini remote dekat sama motor ya. Kenoknya didorong ke depan. Setelah didorong ke depan lalu diputir ke kiri. Putar ke kiri, ada tulisan seat, ini cara membuka bagasi jok. Kalau kenoknya tidak dioperasikan, itu otomatis 3 detik langsung mengunci ya. Cara membukanya tinggal didorong seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, terus untuk menstarternya diputar ke kiri lalu ke atas ya. Ini sudah nyala speedometernya. Sudah nyala, lalu cara menstarternya tinggal tuas rem kiri atau rem kanan, ini tinggal ditekan tarik lalu tombol starternya dinyalakan. Nah, ini sudah menyala. Ini cara menstarternya. Ini kan Pak. Nah, ini terus untuk setelah tidak pemakaian, maksudnya tidak menggunakan motor Honda Scoopy, sudah terparkir di rumah, itu lebih baik remote-nya dimatikan. Karena apa? Ini ada sensornya yang nyambung ke aki. Jadi biasanya kalau masih nyala, remote-nya masih menyala hijau ini, lama-kelamaan nanti akinya cepat tekor. Jadi lebih baik kalau sudah tidak dipakai, dimatikan saja. Caranya ditekan sampai tombol berwarna nyala merah seperti ini ya.
tekan tombol kuncinya. Kalau sudah warna merah berarti ini tidak ada aktivitas yang aktif di sensor nyambung ke aki. Jadi sudah off semua. Jadi tidak ada aktivitas. Terus cara untuk membukanya tinggal ditekan sampai hijau. Jadi ini cara membuka biar ada aktivitas lagi kalau mau dibakar. Terus kita lanjut lagi ya. Yang sering terjadi itu cara mengecasnya. Cara mengecas handphone di motor Honda Scoopy itu biasanya kadang cuman dinyalakan seperti ini. Nah ini posisi nyala, terus kabel USB-nya dicolokin di situ. Nah, ini meskipun mengisi di baterai handphone, itu yang terkena dampaknya itu di akinya. Soalnya apa? Menguras baterai di aki. Jadi mengisi di baterai handphone. Terus juga menguras lampu. Nah ini posisi lampunya nyala, ini akinya, aki baterai itu terkuras ya. Soalnya posisi ini lampu depan dan belakang itu nyala. Coba ini dinyalakan sampai setengah jam, akinya pasti ketekor. Ini. Jadi posisi yang baik dan benar itu ketika Anda mengecas HP itu posisinya harus mesin hidup ya. Ini dinyalakan, mesin hidup, lalu kabel colokannya dicolokin di sini buat ngecas handphone. Nah, ini posisi mesinnya itu, posisi berhenti atau jalan itu bagus. Jadi akinya, arus listriknya mengisi di aki juga mengisi di baterai handphone. Jadi akinya meskipun bertahun-tahun awet seperti itu ya. Terus yang sering lalai itu ini si pengguna motornya itu ketika posisi di standar samping setiap matic itu otomatis mati. Kadang si pengendara itu lupa untuk mematikan knoknya. Ini posisi tadi, nah ini. Jadi ketika berhenti jalan langsung standarnya di standar samping kan, itu kan otomatis mati. Cuman lupa dimatikan knoknya. Nah, ini posisinya menguras baterai ya, baterai aki ya. Ini lampu depannya nyala, lampu belakangnya juga nyala. Jadi ini posisinya menguras baterai aki. Lama-kelamaan pasti akinya tekor. Jadi ketika di standar samping Anda berhenti itu lebih baik dimatikan knoknya. Nah seperti ini. Nah ini biar akinya awet. Nah ini yang sering terjadi seperti itu ya. Terus untuk rangkanya ya harus perlu diperhatikan ketika Anda berjalan-jalan di pinggiran laut. Kalau terkena itu lebih baik dicuci ya, dicuci biar bersih. Jadi biar tidak terjadi korosi ya. Jadi biar yang air laut tidak nempel-nempel di plat besi atau di baja ya. Seperti ini. Jadi biar hilang semua kotoran-kotoran, apalagi kalau sering kalau kotor sering dicuci lah. Ini biasanya motornya awet sampai bertahun-tahun apa seperti itu. Terus sama kapasitas beban muatan ya, ini untuk motor Scoopy itu ini untuk buat aslinya itu buat sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari di perkotaan ya. Nah, ini posisinya harus
kalau membawa barang-barang belanja itu bebannya jangan melebihi kapasitas motor Honda beban Scoopy. Ini beban kapasitasnya ini. Jadi kalau ini menggunakan rangka ESAP pakai plat baja itu biasanya kan rangkanya kan rangka ringan, jadi harus ketika Anda membawa barang-barang belanja jangan sampai melebihi muatan motor ini bebannya, jadi lama kelamaan nanti bisa rusak ya, seperti itu. Ini perlu diperhatikan lagi, kecuali kalau pakai yang roda 2 apa yang roda 3, nah itu bisa memuat barang-barang sampai kintalan tontonan, nah itu bisa. Tapi karena ini kan kapasitas untuk membawa barang-barang belanja itu kapasitasnya biasanya kan sedikit, nggak bisa banyak-banyak, kasihan motornya nanti cepat rusak. Terus berikutnya servis, tetap servis ya, servis berkala rutin, wayai servis ya servis, wayai ganti oli yang ganti oli, nah seperti itu. Nah ini jadi kalau ada tambahan lagi bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bahas lagi di video berikutnya ya. Semoga ini videonya bermanfaat, menambah wawasan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.